Halo guys, balik lagi YouTube channelnya Keluarga Batak di Jerman. Kita lagi di Kaufland ini. Biasa belanja mingguan. Aku beli banyak banget buat saus-sausan karena besok aku pengen bikin ayam goreng mentega. Dan jadi tuh di Kaufland lagi ada promo setiap pembelian produk Unilever kayak Axe, Rexona, Douchdas, Dove, dan sebagainya. Itu kalau misalkan lebih dari 5 euro atau minimal 5 euro, itu kita tuh bisa dapat pouch cantik kayak gini. Guys, ternyata sebelum pergi kita makan dulu aja dalam mobil. Karena kalau misalkan mau ada tempat duduk lagi, muternya jauh banget. Aku tahu yang kurang dari mobil ini tisu. Kalau Doraemon biasanya ada kotak tisu gitu. Bukan Doraemon ya. Paras tisu. Kaplats. Ya sih, kalau Doraemon di sini bisa ya. Kita udah belajar dari sana. Sekarang kita pulang. Pulang apa? Aping-aping. Jadi guys, kita akan unboxing barang apa aja yang udah kita beli tadi. Yang pertama adalah daun bawang. Yang kedua ada jahe. Atu aja, jangan banyak-banyak. Terus ada bawang bombay. Satu aja, jangan banyak-banyak. Lalu ada apa lagi? Ini adalah tas belanjaan kita. Kelihatan gak sih, Bo? Jadi di Jerman itu kita wajib bawa tas belanja sendiri. Sebenarnya bisa juga sih beli di sana, cuman kan money. Jadi kita bawa tas ini sendiri. Dan ini tuh kayak koper-koper belanja gitu dan muatnya tuh banyak. Ya gak, babyku? Jadi apa aja yang tadi kita beli? Tadi udah ya, yang di plastik. Terus ada lagi telur. Telur ini adalah satu hal yang wajib banget kita punya di rumah. Jadi kalau misalkan aku lagi malas masak, ya udah tinggal ceplok telur aja pakai nasi. Sambal. Lalu aku beli jamur karena besok atau hari Sabtu aku pengen bikin mie ayam. Gitu, karena aku ngiler banget liat fotonya kakak Dana. Dia makan mie ayam, jadi aku jadi pengen bikin mie ayam. Terus ada orange juice. Aku lagi tergila-gila minum orange juice. Jadi setiap pagi tuh menemani sarapanku dengan roti. Jadi aku minum juga segelas orange juice. Lalu ini roti tawar. Ini juga penting banget, hal yang wajib kita punya di rumah. Karena aku dan suamiku kadang itu sarapannya lebih sering sarapan dengan roti tawar. Tapi ini roti tawarnya itu gandum ya guys, bukan yang putih biasa tuh. Jadi ini bagus banget untuk teman-teman yang memang lagi program diet, karena ini lebih menyehatkan, tidak mengandung gula. Lalu selanjutnya ada selada, karena hari ini aku pengen bikin ayam goreng mentega. Tapi untuk ada sayur-sayurannya, aku dari selada ini. Terus, selain itu ada apa lagi sih? Ini aku pernah bilang di video gimana aku nurunin berat badan 5 kilo dalam 1 bulan. Aku kan masih ketergantungan dengan yang namanya susu. Tapi susu yang aku beli ini adalah susu yang kayak gini. Dia rendah gula. Jadi dia terlalu bahaya banget gula-gulanya. Tidak terlalu banyak. Müller Milch. Ini pun aku beli karena diskon hari ini, guys. Biasanya tuh harganya tuh 1 euro satunya. Hampir 1 euro, tapi hari ini tuh diskon jadi 47 sen setengah harga. Wow. Dia lumayan kan, belum 1 euro dapat 2. Makanya langsung beli 2. Biasanya 1. Mau uns eine Tasche holen? Kenapa sayang? Mau uns eine Tasche holen? Wofür? Ah, noch eine. Oh, ya sini sayang, maaf sayang. Jadi ini nih promonya. Kita kan tuh dapat 2 katalog, guys. Nih, ini promo yang aku bilang.
kalau misalnya kita beli minimal 5 euro produk Unilever, entah Axe, Rexona, Signal, Dove, Douche Dust, itu kita bisa dapetin pouch cantik, dan ternyata pouchnya itu besar banget. Kita jadi nggak rugi juga ya beli ya. Lanjut, kita ada keju. Keju. Keju Gouda nih, tidak sampai 1 euro ya harganya. Gouda Yung. 1 euroan lah ya. Ada ayam, karena hari kita mau bikin ayam goreng mentega. Besok kita bikin ayam. Terus ada mie, karena di Jerman itu agak susah ya mencari mie yang untuk mie ayam gitu. Biasanya itu kita belinya tuh di Dortmund, karena Dortmund tuh banyak banget kan jenis-jenis mie-mian. Tapi yang adanya ada aja deh pokoknya. Yang penting mie ayam gitu kan ya, nanti rasanya kayak mie ayam abang-abang. Dia kok belum mie-nya kayak gini. Karena tadi di Rewe enggak ada yang mie kayak di abang-abang, di Kaflan juga enggak ada. Jadi ya udahlah, apa yang ada aja. Tuh. Lalu ini produk Unilever yang kita beli, yang kita bisa dapetin pouch cantik tadi. Ada Dove, tadi aku beli. Ini untuk sabun. Terus ada Axe untuk suamiku, untuk di tempat kerja. Terus aku ada sampo juga, sampo dari Dove. Biasanya aku samponya itu Pantene. Sekarang ganti dulu Dove. Demi pouch. Terus abis itu aku beli saus-sausan banyak banget. Terus sebelumnya ini aku juga beli minyak rambut, karena kan rambut aku kadang suka kering gitu ya. Jadi aku pakai oil gitu. Oil untuk rambut, supaya rambutnya agak-agak lepek-lepek, bukan lepek sih, tapi agak seger dikit lah dilihatnya gitu, gak kering-kering banget. Nah sekarang saus-sausan yang aku banyak banget beli hari ini, karena stok kecap aku, saus-sausan aku yang aku beli dari Indonesia itu udah habis guys. Jadi aku beli yang ada aja di Jerman gitu. Ini teriyaki saus. Biasanya itu aku beli yang dari Indonesia tuh saus teriyaki. Tapi aku gak tahu rasanya sama atau enggak yang dari Indonesia dan yang dijual di supermarket di Jerman. Tapi I wanna try. Jadi aku mau coba ini. Selain itu juga ada soya sauce, kecap, kecap manis nih guys. Bukan ini kecap-kecap asin biasa. Keren gak sih? Lalu di sini ada minyak ikan, fish sauce, terus ada kecap asin. Oh, berarti yang tadi itu soya sauce ini yang manisnya. Ini yang manisnya, ini yang asinnya. Kecap, zup, iya. Kecap, itu kecap asin. Lalu ada ini yang agak susah banget aku cari, Worcester sauce. Ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah kecap Inggris. Tadi sebelum kita ke supermarket aku searching dulu di internet, karena aku nggak tahu kecap Inggris kalau di Jerman itu namanya apa. Dan ini pertama kali aku beli kecap Inggris di Jerman, dan aku pengen cobain rasanya seenak yang di Indonesia kah atau enggak. Jadi nanti kita mau bikin ayam goreng mentega. So ini aja yang kita beli hari ini, dan total belanjanya agak lumayan banyak ya. Mohon maaf suamiku, makanya kita akan bikin video banyak dari makannya apa yang kita beli guys, supaya tidak rugi-rugi sekali, karena suamiku tadi tiba-tiba merepet gitu, karena total belanjanya lumayan mahal. Yaitu yang tadi di Kaufland kita ngabisin 22 euro 39 sen, terus yang di Rewe kita ngabisin 7 euro 43 sen, jadi totalnya 29 euro, bla 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 bla. 29 euro, 30 euro lah ini. 30 euro bla 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 bla. Oke, udah selesai unboxing kita hari ini. So, sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye, God bless you. Hey. God bless you. Yeah, oke. Okay. Bye guys.